Oke guys, mulai dari sekarang jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe. Tanda loncengnya jangan lupa di klik supaya nanti ada notifikasi uploadan terbaru bisa kalian tonton langsung. Terima kasih. Hello guys, welcome back to my channel and this is Johnny Yang. Guys, kali ini saya lagi di JI Expo Kemayoran, Jakarta. Selagi menghadiri pameran elektronik dan perangkat pintar yang didatangkan dari Provinsi Guangdong, China. Pameran ini sangat cocok bagi kalian yang berusaha di bidang online shop di marketplace Indonesia. Memang pengunjung pameran ini rata-rata adalah bisnismen yang bergelut di bidang online shop. Para tenan yang mengikuti pameran kali ini rata-rata didatangkan dari kota Shenzhen dan Guangzhou, dan sedikit dari kota-kota lainnya dari Provinsi Guangdong, China. Memang, kota Shenzhen dan Guangzhou merupakan dua kota yang sangat terkenal sebagai pusat elektronik China. Hampir 90% pabrik elektronik China itu berpusat di kedua kota ini. Pameran elektronik dan perangkat pintar memang bukan pameran yang umum dan seringkali diselenggarakan di Jakarta. Oleh sebab itu, saya mengambil kesempatan ini ikutan daftar dan hadir di sini. Sedikit banyak dapat melihat peluang-peluang usaha apa yang bisa diambil dari pameran kali ini. Elektronik dan perangkat pintar yang dipamerkan di sini memang sangat beragam. Dari yang unik-unik hingga yang aneh-aneh pun ada. Yang tidak biasanya bisa kita jumpai di sembarang tempat maupun di pasar elektronik Indonesia. Oleh sebab itu, pameran ini bisa sebagai peluang usaha baru bagi mereka yang sedang membangun usahanya sendiri. Selain barang elektronik yang unik dan berguna bagi kehidupan sehari-hari kita, ternyata harga yang ditawarkan di sini masih harga pabrik yang sangat murah, yang masih memungkinkan untuk ditawar lagi apabila mengambil dalam jumlah tertentu. Tentunya, ini akan membuat pengusaha lebih fleksibel dalam mengambil margin keuntungan yang lebih besar. Wah, peluang yang menarik, bukan? Tidak disangka, ternyata penawaran harga elektronik dan perangkat pintar yang dipamerkan di sini bisa sangat murah jika dibandingkan dengan harga jual pasaran di marketplace Indonesia. Memang iya sih, harga-harga ini memang belum termasuk ongkos kirim dan pajak impornya. Tetapi setelah penghitungan ongkos dan pajak itu pun, ternyata masih sangat murah loh. Barang-barang elektronik dan perangkat pintar lainnya yang dipamerkan di sini meliputi AC, kipas angin, penyaring udara, headphone, sarung handphone, dan lain sebagainya. Ada beratus-ratus jenis barang yang dipamerkan di sini, sehingga tidak bisa disebutkan satu persatu secara rinci. Para tenan yang berpameran di sini, ada yang sudah bekerja sama dengan perusahaan lokal Indonesia. Namun, yang belum bekerja sama dengan pengusaha lokal Indonesia pun ternyata masih sangat banyak. Jadi, masih ada peluang besar bagi pengusaha Indonesia untuk menjalin kerjasama melalui pameran kali ini. Musik.
Pengunjung pameran kali ini memang tidak banyak dan terbatas pada undangan yang sudah terdaftar via online sebelumnya. Akan tetapi penyelenggara juga melayani pengunjung dadakan yang bisa daftar on the spot. Mungkin promonya saja yang agak kurang luas, sehingga tidak nampak banyak pengunjung umum yang hadir di sini. Biasanya, pameran seperti ini akan diselenggarakan secara tahunan. Kemungkinan besar pameran serupa akan diadakan lagi di tahun depan. Jadi, bagi kalian yang belum sempat hadir, jangan berkecil hati dulu. Tunggu tahun depan dan persiapkan diri kalian dimulai dari sekarang untuk menjadi seorang pengusaha elektronik dan perangkat pintar di Indonesia. Oke guys, sekian dulu untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan di vlog ini memberikan pengetahuan baru dan berfaedah untuk kalian semua sebagai viewer vlog channel ini. Jika berkenan, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. See ya!